Belum lama ini, viral video yang memperlihatkan seorang anak sekolah dasar diangkut menggunakan ekskavator. Bukan tanpa alasan, ada kisah di baliknya yang membuat publik salut. Dibagikan oleh akun TikTok @jororamberajanal, unggahan ini sudah ditonton lebih dari 8 juta kali. Dalam video, tampak seorang anak laki-laki berseragam SD ditemani sang ayah berangkat sekolah. Namun, rupanya jembatan yang biasa mereka lalui putus dan tak bisa dilewati. Beruntung, ada seorang pengemudi ekskavator yang sedang bertugas di jembatan tersebut. Melihat semangat si bocah untuk menuntut ilmu, ia bergerak cepat menggerakkan alat berat yang dikemudikannya. Ternyata, sang pengemudi membantu bocah SD dan ayahnya untuk menyeberangi jembatan. Awalnya, ia menggerakkan baket ekskavator untuk menyingkirkan tumpukan tanah dekat jembatan yang putus. Setelahnya, sopir tersebut mengarahkan baket ekskavator ke arah ayah dan anak itu. Keduanya lalu langsung naik ke baket alat berat tersebut. Setelah memastikan posisi anak laki-laki dan ayahnya sudah aman, ekskavator pun bergerak mengangkut mereka ke seberang jembatan. Aksi pengemudi ekskavator membantu bocah SD menyeberang jembatan putus demi berangkat ke sekolah pun menuai pujian. Tak hanya sang pengemudi, siswa SD ini juga membuat publik salut lantaran semangatnya untuk tetap ke sekolah meski harus melalui momen menegangkan tersebut.